Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Selama libur Lebaran, wisata air terjun Kepala Siring di Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara masih menjadi primadona. Bayangkan saja, dalam satu hari ratusan pengunjung memadati wisata tersebut. Kawasan wisata air terjun Kepala Siring di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara masih menjadi destinasi wisata favorit wisatawan pada musim libur Lebaran. Ratusan pengunjung pun sudah memadati kawasan wisata ini sejak pagi hari. Bahkan hingga pukul 2 siang tercatat sudah ada 600 pengunjung yang datang. Ketua Pokdarwis Kemumu Triyono mengatakan puncak ramainya pengunjung biasanya akan terjadi pada H+3 libur Lebaran. Maka dari itu pihaknya telah menempatkan anggota guna melakukan pengawasan secara ketat, terutama di dekat air terjun. Untuk hari kedua Lebaran, wisata Kepala Siring memang baru kami buka hari pertama, ya, di hari pertama penjagaan. Alhamdulillah jumlah wisatawan sudah mulai berdatangan. Sampai saat ini, kira-kira jam 3-an ini sudah sekitar 600 pengunjung sudah masuk area wisata Kepala Siring. Untuk perubahan yang secara signifikan itu belum ada, mas. Cuman sementara ini kami baru perbaikan-perbaikan dan pengecekan ulang untuk tempat-tempat wisata, untuk gazebo, WC umum itu dapat memang sedikit kami perbaiki dan kami cat ulang. Lantaran di dalam kawasan objek wisata ini terdapat sebuah dam besar yang dibuat oleh penjajah di zaman kolonial Belanda, dan dam tersebut difungsikan untuk mengaliri irigasi yang ada di Kemumu. Warga menyebutnya dengan sebutan Kepala Siring atau lebih familiar dengan sebutan Pala Siring. Selain itu, objek wisata Kepala Siring juga terkenal dengan Tangga Seribu. Namun nama tersebut hanya sebutan saja, karena sebenarnya jumlah anak tangganya tidak berjumlah seribu, melainkan berjumlah kurang lebih 300 anak tangga. Namun lantaran setiap pengunjung yang mencoba menghitung anak tangga ini, hasilnya berbeda-beda, dijulukilah tangga ini sebagai Tangga Seribu. Tidak sampai di situ saja, di dalam objek wisata ini pengunjung juga akan disuguhkan dengan air terjun yang memiliki tinggi kurang lebih 50 meter. Nah, jika pemirsa hendak menikmati suasana libur Lebaran dengan nuansa alam dan sejarah dalam satu tempat ini, pemirsa tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam, cukup dengan membayar Rp10.000 per orang saja. Dan saat pulang, pengunjung juga akan diberikan souvenir gratis. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Aisyah Dini melaporkan.